Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini dia all new Honda Beat Street ya. Tipe terbaru 2024 yang baru saja dirilis oleh AAM ya. Ya, tampilannya secara dimensi masih tetap ya. Karakter garis desainnya juga masih tetap sporty ya, dengan sudut-sudut lancip, ramping, dan tentunya makin lincah sekarang ya karena pakai ring 12. Velgnya warna bertitanium dan ukuran bannya 100/90 depan, 110/90 belakang. Oke, warna matte black ya ini. Kemudian stripingnya ada kombinasi warna antara abu-abu dan putih dan hijau ya. Nah, tanpa kickstarter ya, untuk mengurangi beban bobot dari motor Honda Beat Street ini sendiri. Ya, tanpa kickstarter, kemudian hand gripnya sekarang pakai bahan fiberglass. Ini dia tulisan Beat Streetnya, pakai stripping ya, bukan emblem ya. Suspensi mono. Kemudian untuk lain-lainnya sama seperti Honda Beat tipe biasa ya. Jadi diferensiasinya itu pada ukuran velg dan juga stang model fatbarnya. Oke, ini ada colokan charger di sebelah kanan. Kemudian untuk kuncinya masih biasa, kunci konvensional seperti ini. Ada gantungan barang atau hook. Kemudian kompartemen sebelah kiri. Dan ini dia stang model handlebarnya ya. Nah, kemudian speedometernya minimalis tapi sudah full digital teman-teman. Ada indikator alarm juga karena Honda Beat Street ini juga dibekali dengan alarm ya. Semua Honda Beat kecuali tipe Deluxe Smart Key itu sudah disematkan fitur alarm, jadi lebih aman dari pencurian. Dan ini dia bagasinya 12 liter, kemudian 4,2 liter untuk tangki bensinnya. Nah, lumayan ya, bisa untuk bawa barang lumayan banyak ya. Ini hand gripnya fiberglass ya, kalau yang dulu bahkan pakai aluminium ya, aluminium kemudian ada karetnya, sekarang fiberglass, jadi lebih kaku ya. Tampilan dari belakang ini teman-teman ya, tampak maco ya, sangar ya. Bagian belakangnya lampu masih bolam ya, lampu seinnya juga bolam. Lampu plat nomornya juga sekarang sudah dihilangkan teman-teman ya, tanpa lampu plat nomor. Nah, ini bagian belakangnya masih sangat sporty ya, tapi kalau saya pribadi lebih suka yang lama ya. Kalau yang ini lebih kotak ya, kalau yang dulu lampu belakangnya itu ada lancip-lancipnya gitu. Oke, ini dia tampilan sebelah kanannya. Mesin 110 cc dengan mesin terbaru ya. Ya, kapasitas olinya cuma 650, jadi lebih ringkes ya. Oke, ini dia. Oh ya, ini pijakan kakinya pakai aluminium ya. Kalau yang biasa karet ya, untuk streetnya ini pakai aluminium. Oke, ini dia tampilan dari all new Honda Beat Street tahun 2024 warna street black ya. Untuk tipe street ini, Honda Beat Street ini dibanderol dengan harga 20,9 jutaan ya, hampir 21 juta ya. Untuk unitnya ini sudah ready di dealer Sekawan Motor Honda Beat teman-teman. Oke, ini dia all new Honda Beat Street. Kalau menurut teman-teman gimana nih, lebih oke mana nih, yang biasa atau yang Beat Street ini ya? Silakan komentar di bawah ini ya.